ceritakan sedikit tentang produk Akak ni. Okey, nama saya Adaha. Ini company saya, Dapur Adaha. Sekarang saya buat cookies. Nama cookies saya Conflict Lunch Cookies. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Apa produk yang Abang bawa di carnival kali ni, Bang? Kita ada jual kayak bom coklat bom dengan peanut coklat lah. Assalamualaikum, Bang. Saya nampak Abang dengan tanjak dengan macam ni memang lain lah. Jadi apa pendapat Abang tentang carnival yang dianjurkan oleh Masjid Saudara Malwa? Impak dia kepada peniaga-peniaga kecil Muslim-Muslimah kita ini. Terima kasih banyak. Pandangan saya sangat baiklah. Program-program seperti ini moga akan datang, dia akan anjurkan lagi. Moga mengeratkan silaturahim antara kampung-kampung Saudara Malwa dan kampung-kampung yang terdekat yang lain lah. Dan pengunjung. Moga ikatan ni kekalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Bang. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum, Dek. Ini nampak macam-macam banyak haiwan-haiwan ni. Boleh cerita sikit tak di carnival ni? Okay, assalamualaikum semua. Kami daripada Ultimate Creatures. Kami memang buat mobile zoo untuk mana-mana event termasuk juga carnival masjid yang ada sekarang ni lah. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Saya nampak perkataan Komas Mat. Apa ini Komas, Bang? Komas adalah koperasi karya Masjid Sungai Rahmat Luar Kajang Selangor Berhad. Koperasi yang ditubuhkan untuk dianggotai oleh anak-anak karya Kampung Sungai Rahmat Luar dengan setempat. Saya tengok banyak produk bawa ni, Bang, ya? Ya, kita hari ni kita ada karnival. Karnival Masjid di Hatiku. Di mana anjuran Komas, kita bertujuan objektifnya untuk mengimarahkan masjid di samping meningkatkan sosioekonomi taraf anggota-anggota Komas dan juga peniaga-peniaga setempat. Okay, aktiviti ini julung-julung kali diadakan dan insyaAllah kita akan adakan secara tahunan lah, insyaAllah kalau program itu jalan lancar. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dengan penerangan yang memberikan pasal Komas. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mungkin tiba sudah masa untuk ku bicara. Mungkin tiba sudah waktu untuk kamu tahu. Lama sudah ku sembunyi, ku simpan sendiri. Ku harap kau memahami bila kau ketahui.
aku tak termampu membohongi lagi diriku. Tiada yang lebih aku mau selainmu. Jadi ratu hidupku, maaf aku tak mampu menyakiti lagi diriku. Tiada yang lebih aku mau, hanya kamu. Assalamualaikum. Saya tengok anak-anak pakai baju silat ni semua ni. Ini dari mana dan apa ni bang, benda tu? Baik, seni silat yang saudara-saudari lihat pada pagi ini adalah warisan daripada kesilatan yang pernah dituntut oleh pejuang tanah air kita, iaitu Lentera Adenan. Salah satu cabang seni persilatan yang dia pernah belajar ialah seni tempur kasturi ini. Jadi tujuan ditubuhkan semula seni silat kasturi ini untuk mewarisi ilmu-ilmu daripada arwah Lentera Adenan. Sambil tu kita nak juga perpaduan di kalangan remaja-remaja di Sungai Ramal ini utamanya, dan mengenang semula jasa perjuangan Lentera Adenan pada zaman Jepun. Dan semangat itu kita nak benda itu sebati dalam hidup anak-anak muda dan diteruskan untuk masa akan datang. Abang Azhar, siapa yang datang hari ni VIP kita ke majlis karnival kita ni? Okey, kali ini kita dapat satu anugerah sebenarnya. Jemputan VIP yang datang ke majlis kita ni adalah Presiden Angkasa sendiri, Dato' Sri Dr. Fatah. Bagi asisten lebam-lebam ni bubur minyak. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang maha menyempurnakan segala hajat-hajat kami dan maha menerima serta mengkabulkan segala doa-doa kami. Jadikanlah program Karnival Masjid di Hatiku ini sebagai pencetus hubungan silaturahim Muslimin-Muslimat, khususnya anak-anak karya Masjid Sungai Rahman 2. Ya Allah, Engkau kurniakanlah keberkatan usaha memakmurkan rumahmu, Ya Allah. Ya Allah, berkatilah usaha ahli lembaga koperasi Komas Masjid Sungai Rahman 2 untuk membantu anak-anak karya demi meningkatkan ekonomi dan perniagaan mengikut syariat Islam. Ya Allah yang barik, memudahkanlah urusan kami dan berikanlah kejayaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, syukur kepada Ta'ala. Hari pagi yang penuh berbahagia ini, perjalanan dan cuaca pun mehat pada kita, kita dapat mengadakan satu majlis karnival Masjid di Hatiku.
Bagi bertujuan untuk mengirmarahkan masjid dengan aktiviti-aktiviti ekonomi dan juga menarik golongan-golongan muda. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam operasi, salam Malaysia Madani. Saudara pengacara majlis, bahagia sahabat saya Datuk Haji Muhammad Ali Hamzah, pengerusi Angkasan Negeri Selangor, yang berusaha Tuan Haji Ahmad Hizbullah Ridwan, pengerusi Koperasi Karam Masjid Sungai Ramal Kajian Selangor, Saudara Muhammad Fazil Abdul Ghani, seusaha Koperasi Encik Nur Azad Khalid, Bendari Koperasi Tuan Haji Mayasin, Adik Jatuh Kuasa Dasar Selangor, dan juga kami Dasar Kuasa Selangor Koperasi Masjid Ketiam Encik Ali Ibrahim Kepulauan dan juga merupakan pegawai khas kepada Presiden Dasar. Yang dihormati ahli-ahli lembaga Koperasi, ahli-ahli Koperasi, pemimpin-pemimpin tempat, termasuk pihak kepimpinan masjid, kepimpinan Koperasi. Datang semua, ini masa kita tunjuk berhemah, bukannya lemah. Selamat datang semua, ini masa kita di mata dunia luar biasa.